dilepaskan. Dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap melipat down. Dan para pemain dari tim Kickback mereka berhasil membuat seorang pelabi di arah belakang terperangkap seorang diri. Tidak ada follow up damage dan distraction yang dilakukan oleh seorang Fluffy membuat slot ini menjadi sia-sia. Iya, tapi Hive. Lenaf dan bergetar memucat. Iya, tapi kali ini Hive masih cukup lama untuk spawn. Di land of down 30 detik untuk seorang Hive. Sementara Gifam mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke area base-nya. Duel ini masuk dari area mid dan juga area bawah. Tapi Aura Fire mereka masih menunggu. Mereka bakal datang dari area mid. Oke, tapi kali ini udah mulai masuk ke arah base loh. Jarak ini sangat mau kabur ke arah monster pick up. Dan bahkan Facehugger to die. Facehugger masih berhasil selamatkan base-nya. Gifam makin mengubur mimpi Aura Fire. Di upper bracket, mimpi Aura Fire menuju upper bracket makin dikubur lagi. Oh my god. Kick